Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Mu'afika. Hai. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial hijab. Dan tutorial kali ini aku masih menggunakan hijab pashmina inner. Nah, seperti yang kalian lihat, yang aku gunakan sekarang itu pashmina inner. Nah, di sini kita buat tutorialnya yang berbeda dari yang kemarin. Dan buat kalian yang penasaran dengan tutorialnya, kita langsung saja. Oke, untuk style yang pertama, jadi untuk panjang sisinya kan sudah panjang seperti ini, sama panjang bagian depan, dan bentukannya memang udah seperti ini di bagian tengah. Nah, kemudian lanjut untuk bagian yang kanan ini, kalian tinggal ambil aja ke bagian belakang seperti ini, di bawah yang ini. Nah, lanjut ini kalian juga ke belakang ini. Nah, kalau udah rapi seperti ini juga udah bisa. Jadi ini aku pakai pashmina bahan baby Charity Baby Doll ya, teman-teman. Seperti ini juga udah bisa untuk style yang pertama. Tapi kalau teman-teman ragu, itu terlepas, kalian bisa ikat di bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, ini deh untuk style yang pertama. Kemudian untuk style yang kedua, kalian bisa angkatin di bagian atas. Setelah itu, kalian tinggal silangkan aja ke belakang seperti ini. Lalu ikat di bagian belakang. Jadi, yang ikatannya ini bakalan tersembunyi dengan menutup bagian yang ini. Seperti ini. Jadi dia bakalan kayak rapi juga ya di bagian sini. Ini dia deh untuk hasil look yang kedua. Lanjut untuk tutorial yang ketiga. Jadi masih sama, untuk panjangnya depan masih sama. Jadi kemudian untuk bagian sisi kanan ini kalian tinggal ke belakangnya aja seperti ini. Setelah itu, untuk bagian sisi yang kirinya, kalian buka seperti ini. Nah, lalu arahkan bagian yang ini. Terus dia bagian ke samping. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau di sini lebih kuat dan tidak bergerak, agar dia tidak tergeser, kalian bisa jarum pentulin. Nah, di sini aku nggak usah jarum pentulin ya, karena aku nggak pakai ini keluar. Nah, ini dia deh untuk hasil look yang ketiga. Lanjut untuk tutorial yang keempat. Jadi ini tutorialnya yang paling simple. Jadi kalian tinggal arahkan aja untuk bagian yang kanan ini ke bagian belakang. Nah, setelah di belakang seperti ini, kalian tinggal buka aja yang bagian sini. Lanjut, kalian tinggal arahkan ini ke bagian samping. Nah, udah deh. Jadi ini dia untuk hasil tutorial yang keempat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan kira-kira nantinya aku mau buat tutorial hijab apa lagi nih, guys? Bye-bye!